Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Komputer kalian mengalami not connected seperti ini? Jangan khawatir. Untuk mudahnya, kalian lihat saja pada device manajernya. Saya menggunakan Windows 7. Bila kalian menggunakan Windows 10 sama, hanya sedikit berbeda tampilannya. Kalian pilih Start, Control Panel, Hardware and Sound, Device Manager. Kalian perhatikan network adapter komputer saya. Walaupun sudah dikenal, masih tetap not connected. Tapi video ini saya tidak membahas ini, saya akan membahas yang sering terjadi. Tampilan device manager seperti ini. Terbaca order device, artinya internet controllernya ada pada order device. Dan lihat not connected. Bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai. Sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian semua dengan cara subscribe channel saya. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, bila pada komputer kalian dikenal order device, kejadian ini disebabkan karena driver yang sudah pernah diinstal hilang. Caranya harus kalian update. Dengan cara kalian klik kanan pada internet control, lalu pilih update, dan kalian cari di mana kalian meletakkan driver network adapternya. Bila tidak ada, kalian bisa lihat video saya yang lengkapnya mengenai not connected. Alamatnya ada pada deskripsi video ini. Setelah ketemu, kalian klik OK dan Next. Tunggu sampai proses selesai. Ingat, bila masalah kalian berbeda, kalian bisa lihat video saya lengkapnya, atau kalian komentar pasti akan saya jawab. Ya, sudah selesai dan contoh pada komputer saya, dikenal dengan nama Qualcomm. Dan perhatikan pada pengenal wifi sedang proses. Dan bila cocok akan berubah menjadi connect. Dan pada device manager masih belum dikenal. Biasanya ini karena belum ditutup atau belum di restart. Saya coba tutup saja. Saya coba close. Ya, sudah dikenal. Yakin komputer sudah dapat digunakan berinternet. Ingat, bila ada masalah, misal kalian tidak ada drivernya atau tampilan device manager komputer kalian tidak seperti ini, kalian bisa lihat video saya secara lengkap, alamatnya ada di deskripsi, atau kalian komentar, pasti saya jawab. Saya coba buka YouTube. Ya, berhasil. Oke, sekian keterangan saya mengenai ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?